5 fakta burung Cook of the Rock. Burung nyentrik asli hutan Amerika. Namanya Cook of the Rock. Mereka burung penghijau yang cuma bisa dijumpai di hutan-hutan Amerika Selatan. Mereka tampil memukau dengan keindahan bulunya yang berwarna cerah dan intens. Tidak cuma itu saja yang membuat orang-orang sulit berpaling. Burung ini juga tampil beda dengan jambul yang tumbuh hingga ke depan wajah. Berikut ini 5 fakta burung Cook of the Rock. Burung nyentrik asli hutan Amerika. 1. Cuma ada di hutan tropis Amerika. Cook of the Rock merupakan salah satu anggota keluarga burung penghijau yang tinggal di hutan-hutan Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Mereka terbagi jadi 2 spesies dengan tampilan khas. Masing-masing ada Andrian Cook of the Rock dan Julianan Cook of the Rock. Sesuai namanya, Andrian Cook of the Rock tinggal di hutan tropis pegunungan Andes. Keindahannya membuat burung ini jadi salah satu burung nasional negara Peru. Sementara itu, persebaran Julianan Cook of the Rock lebih ke utara, meliputi Guyana, Prancis, Guyana, Suriname, Venezuela, Brazil, sampai Kolombia. 2. Tempat tinggalnya spesifik. Tempat tinggal kedua jenis burung ini terbilang cukup spesifik. Masing-masing punya preferensi sendiri. Di hutan pegunungan Andes, spesies Andean biasanya cuma bisa ditemukan di ngarai dan daerah aliran sungai berhutan dengan ketinggian antara 500 sampai 2400 meter. Sementara itu, sesuai namanya, spesies Julianan lebih menyukai habitat yang berbatu. Mengutip laman Animalia, burung ini mendiami wilayah dengan ketinggian antara 300 sampai 2000 meter dan terdapat banyak singkapan batu. Betina spesies ini memang perlu wilayah bebatuan untuk bersarang. 3. Tampil memukau dan unik. Cook of the Rock merupakan jenis burung penghijau yang berukuran sedang. Menurut San Diego Zoo, panjangnya hanya 32 cm dengan berat kisaran 200 gram. Mereka memiliki bulu berwarna orange yang intens. Pada spesies yang tinggal di pegunungan Andes, sayap para pejantan berwarna abu-abu hitam. Sementara itu, spesies Guyanan lebih berwarna orange hitam dengan beberapa bulu yang tampak berserabut. Selain warna yang mencolok, jambul burung ini juga membuat siapa saja sulit berpaling dari kejauhan. Jambulnya terlihat seperti benjolan. Aslinya, jambul tersebut dibentuk dari 2 garis bulu yang bertemu membentuk setengah lingkaran. 4. Penjantan burung Cook of the Rock juga dikenal akan ritual kawinnya yang unik. Para penjantan akan berkumpul ramai-ramai di suatu area terbuka yang dinamakan lake. Mereka akan mempertontonkan pesona pada betina yang datang. Para penjantan berdansa dan bersuara-suara sambil memamerkan bulu indahnya. Gerakan ini bisa makin menjadi kalau lake dikunjungi oleh betina. Mereka sangat fokus menunjukkan pesonanya. Aktivitas ini jadi momen yang tepat untuk menonton burung ini dari jarak dekat. 5. Si cantik yang turut menjaga lingkungan. Sebagai frugivore, Cook of the Rock utamanya menyantap berbagai macam buah yang tersedia di tempat tinggalnya. Dietnya itu membuat burung ini turut menjaga kekayaan ekosistem. Biji buah-buahan yang tidak bisa dicerna akan melewati saluran cerna dan disebar oleh burung ini. Oleh karena itu, burung ini memiliki peran dalam menjaga kesehatan dan kekayaan hutan tropis di benua Amerika sebagai penyebar biji-bijian.